Program Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-96 tahun 2016 ini dilaksanakan selama 30 hari di Kecamatan Mula Ulu, melibatkan berbagai satuan TNI, Polri, pemerintah daerah, dinas dan instansi terkait, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat. TMMD ini dilaksanakan pembangunan yang mencakup fisik dan non-fisik. Pelaksanaan pembangunan fisik berupa pembukaan akses jalan dari Desa Keban Agung sampai ke Desa Danau Belidang sepanjang 2,8 km dengan lebar 6 meter. Lokasi jalan yang dibuka merupakan area hutan dan menyeberang sungai. Selain itu dibangun juga 2 jembatan dan plat duiker. Menurut beberapa warga, jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat setempat sebagai akses untuk mengangkut hasil pertanian menuju kota Lahat. Pelajar dan pedagang pun terbantu dengan dibukanya akses jalan ini. Salah seorang warga setempat, Jailani, mengatakan program TMMD sangat membantu karena program TMMD yang dilaksanakan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Yang kami dapat secara langsung sekarang ini adalah kami tidak mengeluarkan biaya. Jadi kami sangat bersyukur, sangat senang. Karena ada sunatan masal, artinya istilahnya gratis. Sementara itu, Koordinator Lapangan Pelaksanaan TMMD, Kapten Infantri Subianto menjelaskan, program TMMD merupakan program TNI AD yang didukung oleh seluruh kesatuan TNI. TMMD melaksanakan pembangunan fisik dan non-fisik oleh TNI Angkatan Darat, terutama Kodim 0405 Lahat, Yonif 141, Yonzipur, dan didukung oleh Lanal, Lanud, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Untuk yang terlibat dalam TMMD itu yang jelas kita dari TNI Angkatan Darat, terutama Kodim 0405 Lahat, ada terus dari Batalion 141, setelah itu dari Batalion Seni Tempur 2, terus dari Lanal, dari Lanud atau Angkatan Udara, Lanal dari Angkatan Laut, terus dari Polres Lahat atau dari Polri. Terus juga ada, karena ini juga namanya kegiatan termasuk dari pemerintah daerah kita libatkan, termasuk dinas-dinas terkait. Selain pembangunan fisik, dalam pelaksanaan TMMD ini juga digelar kegiatan sosial, di antaranya pengobatan gratis, donor darah, pelayanan KB, dan sunatan massal. Tak hanya itu, digelar juga penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada para pelajar. Zulfikri, Sriwijaya TV.